lama saya tidak lewat daerah ini. Dulunya adalah kebun karet, tapi sekarang sudah disulap menjadi perkebunan pisang. Ini katanya pisang Cavendish. Kami berhenti sejenak di sini untuk melihat-lihat, dan kebetulan kami bertemu dengan salah satu pekerja di sini. Yang tempat ini dikelola oleh sebuah PT perkebunan profesional, sangat-sangat bagus, sangat-sangat. Selamat siang, lewat di sini di daerah Pekutatan ya? Sangat terpesona dengan perkebunan pisang. Pisang tapi Pak, Kapindis. Ini saya ketemu langsung dengan pekerjanya. Bapak siapa nih? Pak Budung nih. Berapa hektar Pak niki, Pak? Niki pertama dumun 50 hektar. 50 hektar. Belum pernah menghasilkan niki. Belum. Kapindis. Niki rencana di untuk ke swalayan ngene nggih, untuk kene ya. Lokal Bali dumun. Ten wendan kalau mau belajar nggih ten wendan untuk kene nya. Nama. Nggih, ngene. Untuk coba buat ini cek bagus saja nu Pak. Terima kasih Pak. Karet. Inilah pisang Cavendish. Sebenarnya saya ingin banyak ngobrol dan mencari ilmu bagaimana penanaman pisang Cavendish, tapi sayang kita tidak boleh masuk. Oke, ini ada larangan. Kita tidak boleh masuk. Ya cukup dari sini saja. Mungkin masuk sedikit untuk buat video. Wah, sangat cantik. Inilah pisang Cavendish. Seperti di Amerika Selatan, sekarang Bali Barat. Pohon yang paling besar ini kira-kira umur sekitar 5 bulan. 5 bulan umurnya. Pertumbuhannya sangat baik karena ya mungkin dipelihara dengan profesional. Fih. Kita lihat di pinggirnya selalu ditanam dua, jadi itu sebagai penahan angin katanya.